biar saya tandain bos, ini dapur semua ini. Ada nggak bos? Suaranya keren bos. Ya. Dari gunting abu, murah bos. Sampai sini tuh, stok caijo. Caijo terus. Jenggo Jawa full stoknya bos. Full stok. Ya. Ya. Jangan kuacet nih Cak Ejo, seminggu datang satu kali banyak. Setiap minggu masuk satu kali. Ya banyak. Ya. Bawahnya full terus. Ya. Ke bawahnya Foxy Hongkong. Ya untuk Foxy Hongkong yang pengen jantan, hah? Yang cukup ini 2.300.000. 2.300.000. Ya kalau yang pipi hitam 2.500.000. Pipi hitam 2.500.000. Nah, yang jantan. Jantan. Yang nggak pengen betina, ini ada betina ya. Hah? Betina pipi putih 1.700.000 jinak. Oh ini jinak. 1.7 ya. Sama 700. Ya. Untuk betina, pipi putih, pipi hitam banyak. Soalnya banyak. Banyak. Ya. Lanjut kali ini pendet. Pendet. Pendet Jawa Timur. Pendet Jatim. Ya ini ada yang tak taruh di box, ada yang di kandang besi ombyokan banyak. Di ombyokan banyak. Ya ini okay. Saya kasih 100 ribuan. 100 ribuan. Nah, burung sudah aman ya. Sudah aman. Nah, sudah tampungan. Ini. Ya. Sudah rawatan. Mau yang rotol, mau yang dewasa, 100 ribu. Bebas pilih. Bebas pilih. Ya, 100 ribu. Terus ini kinoi? Kinoi untuk yang masih muda ini 200-an. Kinoi muda 200 ribuan. Banyak untuk kinoi jantan dan betina banyak. Oh, soalnya banyak. Ya. Oke. Okay. Untuk bawahnya apa nih? Oh, merba jambul. Merba jambul. Oh, ini kasih 700 ribu untuk satu ekornya. 700 ribu per ekor. Ya, kalau mau ambil pasangan 1.400.000. 1.4 satu pasang. Tetap banyak bos. Ya. Oh, kondisi burung per total. Bawah nih. Nah, ini ada Foxy jambul Sumatera. Foxy jambul Sumatera. Ya, untuk Foxy jambul Sumatera untuk ambil banyak 500 ribu. Ambil banyak 500. Ya, kalau ambil rekor satuan 550. Per ekor 550. Nama Foxy jambul Sumatera. Ini ada pauk panca warna satu nih. Pauk panca warna udah pur total jantan. Jantan ya. Ya. Pur total. Harganya berapa nih mas? 100 ribu bos. 100 ribu. Ya ini ngerawat dari anakan bos. Oh rawatan dari anak. Ya. Jambul Thailand. Untuk jambul Thailand 1 juta bos. 1 juta. Ya. Sama. Oke jambul Sumatera. Nggak makan dia. Tuh udah pada bunyi tuh podangnya tuh. Podang Bali. Podang Bali. Ya. Untuk bosok. Yang kalah berapa ini mas? Nah untuk podang Bali ini murah. Hah? Yang mulus 27, bondol 2,5. Mulus 27, bondolan 2,5. Nah, burung udah kondisi aman ya, udah rawatan lama. Udah makan pur? Pur total. Pur total. Ulet mau, jangkrik mau, ya. Buah-buahan mau. Jadi burung udah aman. Udah aman, ya. Karena podang itu kalau baru-baru sensitif. Sensitif. Ya kadang nggak mau makan, lama-lama gelota. Oh gitu. Nah, ini udah aman ini. Ya kondisi aman. Udah pada sinek-sinek juga tuh. Ada sih, murai air. Murai air, masteran handal bos. Ya, burung masteran. Ya, masteran handal. Air mancur. Satunya berapa nih mas? 120 yang mulus, yang bondol 100 ribu. 120 mulus, bondolan 100 ribu. Ya. Nah ini untuk kacer. Ya. Ini kacer yang minus bos. Oh minus. Ya, yang minus-minus ringan lah ya. Ya. Ya mungkin agak nabrak dikit gitu. Ya. Minus ringan. Minus ringan 200. 200 ribu. Ya, enggak ada cacat ya, cuma nabrak dikit doang. Cuma nabrak. Ya. Nah, kalau yang mulus-mulus banget di depan banyak. Yogyokan, ntar kita pantau. Oke. Okay. Ini sama kinoi. Masteran handal nih. Ya. Ini jantan betina. Jantan trotol. Oh, kinoi trotol. Untuk yang jantan 350. 350. Ya. Nah, ini ada jomin. Ya. Untuk jomin 180 ribu. Jomin 180. Nah, sama kinoi. Kinoi. Ini betina. Betina betina berapa? Betina 200. Betina 200 ribu. Nah, jantan 3,5. Ya, ini jantan 3,5. Banyak untuk stok betina. Stoknya banyak. Podang banyak. Ya. Ini juga cuma Cak Ijo. Oh, ini Cak Ijo. Ya. Super. Bodinya gede. Tandangnya nggak muat, bos. Ya. Stoknya bos. Bodi sih mulus 6,5. Mulus 6,5. Bondol 600. Ya. Cak Ijo super gede.
Opior. Jambul ya, ya. Ini yang paling dicari pelanggan ya. Kecil-kecil suaranya bagus. Ya, ini udah pur total. Oh, pur total. Ya, kasih ulet mau, buah-buahan mau ya. Ya. Ini kasih 110.000. 110. Nah. Opior jambul. Yang sini. Curucuk. Curucuk kebo itu. Curucuk kebo, anakan. Nah, ini ngerawat dari anakan karena udah gede. Ya. Ya, untuk kita kasih 50.000 yang anakan. 50.000 yang anakan. Ya. Nah, ini juga ini terus kebo yang udah pilihan. Oh, ini sama. Udah pilihan nih. Ya, ini pilihan. Udah pilihan ya. Kasih 50.000. 50.000. Untuk kebo. Nah, kalau yang ambilkan ini 40. Nah, ini ambilkan 40.000. Yang bodi gede, Bos. Yang bodi gede. Ori terus kebo. Ori. Ya, biasanya pelanggan udah pada paham. Ya. Kalau terucuk kebo di sini Selancar Jaya sudah terkenal dari dulu sampai sekarang. Iya betul. Postur bodinya bagus. Terus warnanya agak coklat. Coklat. Nah, terus untuk terucuk kebo itu, ya, itu lebih gampang Garuda. Lebih gampang Garuda. Iya. Gitu. Untuk Garudanya itu lebih cepat. Iya. Terus burungnya itu jinak-jinak, nggak ada liar, nggak ada. Oh ya jinak ya. Agak jinak. Ya. Kalau terucuk kebo peminatnya banyak, Bos. Ya, ini 40.000. 40.000. Ya. Ya, ini untuk terucuk kebo yang spesial besar-besar. Ya. Banyak peminat ya, Bos. Ini kutilang mas mata putih. Kutilang mas mata putih. Ah, ini 50.000. 50.000. Nah, ini bagus-bagus semua belum dimandi. Ya. Ini ada pentet. Pentet raja. Oh, untuk pentet raja makan per total 150. Burung jinak loh. 150.000. 150.000. Oh, mas, ada burung apa, mas? Kalau pentet ini, mas? Nah, ini pentat yang udah jadi ya. Nah, ini pentat jadi. Ini ngerawat dari anak, ini kena 200.000-an. 200.000. Ekor lagi dorong. Sri gunting apu. Sri gunting apu murah, Bos. Murah. 140 mulus, bondol 130. 140 mulus. Bondol berapa? 130 yang bondol. 130. Nah, ini ada anis merah. Anis merah ini yang macetan. Macetan. Macetan 400.000-an. 400.000. Ya. Ini ada terucuk. Nah. Ini masih muda, rawatan bagus ya. Ya. 50.000. 50.000. Ini kalau Ramadan. Nah, bucin stok tinggal satu. Oh, tinggal satu. 6,5. 6,5. Pasaran 7,5 ya. Ya, yang warna yellow. Heeh. Oh. Ini ada kilas ini. Nah, ini tegasi. Tegasi lolohan. Nah, ini menurut nih ada yang mandiri, ada yang masih loloh. Oh, ada yang mandiri. Hah? Ya. 100.000-an. 100.000. Tegasi. Sudah, Bos ya. Ini peranjangan. Ini Sanma, Bos. Peranjangan Sanma. Ya, Sanma jantan ya. Sanma jantan. Jantan. Okay. Nah, ini bagus-bagus kita ya. Kasih 1 jutaan aja. Harga cukup 1 jutaan. Ya. Ini ada cak hijau mini trotol. Oh, ini jomin trotol. Ya. Harganya sama. Untuk trotol 1.800. 180. 180. Iya. Jomin trotol. Anis kembang. Anis kembang kasih 400.000-an. 400.000-an. Ya, stok banyak. Stoknya banyak. Banyak. Ini sama. Sama 400. Anis merah 400. Nah, ya. Nah, ini anis kembang dapat dari tukar tambah ya, makan ya. Pur total. Ini ya. Kasih 300.000. 300. Ya, karena dapat dari tukar tambah. Ya. Nah, ini 400.000. Ya, ini sama 400. Ya. Yang ini ya, mure betina siapan. Siapan. Yang di harga 300.000-an. Ini yang 300.000. Ya. Yang ekor standar. Standaran. Ya. Terus sama Cinoi. Cak Cinoi ini, Cak Cinoi muda-muda ya. Ini 200-an. 200.000-an. Cinoi muda. Bos, Cipo. Nah, untuk Cipo ini udah jadi ya, Bos. Oh, Cipo jadi. Ngerawat dari anak ini, Bos. Oh, jenak, Bos. Ya. Ini kasih 180-an, Bos. 180. Ya. Ini bebas pilih, 180. Bebas pilih, karena tempatnya full, ya, jadi... Disatuin. Ya, satuin. Ya. Oh, dipisah pada gacor. Mah, anis merah. Samyong. Samyong betina. Oh, ini betina. Ya. Ya. Betina berapa? Betina 500. Betina 500. Ya. Yang jantan tadi banyak 1,2. Ya. Manis merah. Oh, terus itu jadi. Black throat 700.000-an. Black throat 700.000. Ya, Black throat Botswana. Kalau yang jadi 350 yang warna kuning polos. Sama.
Ini udah pilihan jantan ya mas ya? Ada betinanya bos. Ada betina. Ya. Betina berapa deh? 6,5. Betina 6,5. Ada sih kinari? Nah ini untuk kinari, ini macetan. Oh ini kinari macetan? Ya yang macetan 150. 150. Ya, kita dapatnya dari tuker tambah. Tempat tuker tambah. Ya, jadi pelanggan yang beli gacoran udah macet, pengen ditukerin yang gacoran lagi. Ya. Ya. Jadi tuker tambah itu boleh. Ya boleh. Yang penting sama-sama cocok. Iya. Yang ini saya dapat dari tuker tambah, saya jual 150. Oke. 150.000. Jantan buat. Jantan. Ya. Ya. Terus kalau yang ini gacoran? Gacoran yang kuning, warna kuning itu 300-an. Warna kuning 300? Ya, kalau yang panda warna putih 350. Panda putih 350. Kalau yang ini star bu? Starmu 3,5. Oh sama 3,5. Ya, kalau warna cerah 300.000-an. Terus kinari loper gacoran. Putih panda sama starmu 350.000. Oh tuh. Ini rasanya tuh full. Dari loper kacoran. Nah, ini yang di bawah nih, wambi. Wambi ada ya. Wambi ada. Wambi kasih 2.300. 2.300. Ya. Bebas pilih. Ya, ini betina ngecar-ngecar nih. Oh, ini satu betina. Nah, ini betina nih bagus ya. 2.300.000. Ya, 2.300.000. Ya, jantan sama 2.300.000. Sama-sama. Dulu ya. Mulus-mulus sampai ke ujung ya. Sampai ujung. Ya. Mulus-mulus. Jadi sih mulus-mulus. Ini ada Pokse Rowo-Rowo. Pokse Rowo. Ah, Pokse Rowo-Rowo ini suaranya sama seperti suara Pokse Hongkong ya. Ya. Tuh. Sama suara. Harganya berapa nih mas? Untuk Pokse Rowo kasih yang bondol 130, yang mulus 150. Bondol 130. Ya, ya. Yang mulus 150.000. Tetap banyak ini. Banyak banyak. Ada 50 ekor. Oh, 50 ekor. Ya. Tuh. Full shop tuh Pokse Rowo. Bisa mas Cinoy. Wah, ini. Di Tim Diesel. Paling berisik tuh. Di Jira tuh. Ya, Tim Diesel. Ya, tuh. Masteran MP3. Ya, ini yang akan mandiri. Ini anakan mandiri 1.500.000 bos. 1.500.000. Ini asis berapa sih? 150 pak. 1.500.000. Iya. 160 pak. Kita makan. Ayo kita lapar dulu. Sama, kita jongkok, Cinoy, Anis Merah. Tidak bisa, Pak. Bapak transfer dengan video call-nya. Nah, untuk atas ada panca warna. Panca warna impor? Impor. Ya. Untuk impor kasih 900, Pak. 900.000? Ya, jantan pilihnya harga sama. Harga sama? Ya. Nah, untuk Robin. Ya. Robin yang jantan 1.300. 1,3 jantan? Ya, untuk yang betina kasih 900. Betina 900.000? Ya. Nah, ini untuk jantan mabung nih, ada satu. Oh yang ini ya. Ini jantan mah lagi mabung. Ya. 7,5. Oh 7,5. Satu-satunya dia ya. Mabung. Kondisi lagi mabung. Ya, jantan lagi ya. Mabung 7,5. Kalau yang mulus-mulus 1.300. Ya. 750 kondisi lagi mabung. Ayo resiskin. Resiskin untuk yang betina siapan, satunya 250. Betina siapan 2,5. Kalau jantan? Kalau yang jantan, yang klasik 600. Klasik 600. Yang dilut? Dilut 800. Dilut 800. Nah itu gacoran semua. Gacoran ya. Warnanya udah merah menyala tuh. Udah merah pedas. Masih kondisi gasnya lancar ya Pak Iwan, terus standby ini siap kirim aneh simbang yang pisan ini mas. Ini udah gacor pak. Oh gacoran ya, ini gacor. Langsung dapatnya full set ya. Pokoknya jamin gacor, jaminan gacor ya. Pada pas full set. Langsung full set. Ya. Saya kasih 1 juta. Harga 1 juta. Ya, langsung samakan full set. Anis Simang gacoran. Tuh, full set. Kayaknya juga bagus tuh. 1 juta aja. Ya, harga cukup 1 juta. Ya, ini kita habis pantau yang di dalam. Oke. Okay. Kita pantau yang di luar. Lanjut pantau yang di luar. Untuk perkutut di sini tuh pusatnya perkutut ya. Ya. Semua, semua jenis warna ada. Ada. Nah, untuk harganya cukup terjangkau. Okay. Kualitasnya nomor 1. Ya.
perkutut kita utamakan perkutut yang dewasa. Yang udah dewasa. Ya, karena yang udah dewasa itu perawatannya lebih gampang. Burung terus zaman. Langsung bunyi. Langsung bunyi. Ya. Oke. Okay. Nah, oke, bos, kita pantau ke depan. Ya. Banyak sih burung, ada macam-macam burung. Nah, oke, bos, ya. Ya. Ini yang lolohan begini, ini harganya 250 untuk jalak suren. Ya. Jalak putih. Untuk jalak putih 330. 330.000. Nah, untuk jalak putih yang mandiri, nah seperti ini. Ya. Ini ada mandiri, ada loloh, ya. Ya. Untuk yang mandiri 3,5, loloh 33. Mandiri 3,5, loloh 330. Nah. Ya. Nah, untuk suren yang mandiri, kita kasih 270. 270. Ya, yang mandiri. Ya, ini yang remajaan. Remajaan ini 300. Remaja. Ini yang lebih gede lagi. Ya. Remaja 300.000. Ini cakep-cakep nih, ya. Suren yang remaja. Ini di sini nih campur-campur, ada jalak suren, jalak Eropa. Ada jalak Eropa, jalak hybrid. Jalak hybrid. Ya. Ada juga Brahma. Oh, Brahma juga ada. Oh, ya. Campur-campur ini. Gado-gado. Iya. Untuk yang hybrid itu 600. Hybrid 600.000. Nah, untuk suren yang remaja, remaja itu dewa, udah mulai dewasa. Ini seperti ini. Oh ya. Tuh, gede bener, cakep. Gak mau pastol itu. Gak mau pastol. Ini 300. 300.000. Ya, 300. Ya. Terus galak Eropa. Untuk Eropa yang jantan 1.500.000. Jantan 1,5. Yang betina 1.300.000. Betina 1,3. Ya, galak Eropa. Terus galak Brahmana tuh. Brahmana 1.500.000. 1.500.000. Ya. Terus sebelahnya. Ini ke sebelahnya ada jalak mawar. Oh, jalak mawar. Ya, untuk jalak mawar murah, bos. Yang ke berapa nih, mas? Yang jantan 400. Jantan 400, betina? Untuk yang betina 3,5. Betina 3,5. Jalak mawar. Kondisi burung per total. Lagi macet di jalan tuh. Tapi kondisi gas lancar saya. Ini jalak kebo. Nah, untuk jalak kebo pengambilan 1.50.000-an. Berekor 50.000. Nah, pengambilan banyak kasih 45. Ambil banyak 45. Ya. Jalak kebo mata putih sama mata kuning. Ya. Ini ada Boxer Rainbow. Boxer Rainbow. Nah, untuk Boxer Rainbow 150.000. 150. Ya, untuk boxer-boxer jenisnya banyak, bos. Ya. Mari kita langsung pantau-pantau. Oke. Okay. Ih, masa lagi milih pentet juga. Oh, pentet obyokan. Ambiar. Ambiar. Pentet, kater, ambiar. Ya, ini hasil. Samperling. Samperling. Nah, ini kasih 40.000-an. 40.000. Ya. Mata bebas merah. Pilih. Ada terucuk ya. Oh, ini terucuk apa nih? Ini terucuk kebo yang kurang mulus. Oh, kurang mulus. Ya, kurang kebo. Mulus kita kasih 30.000-an. 30.000. Ya. Ya. Nah, kalau yang 40 yang mewah itu, bos. 40 yang mulus. Yang mulus mewah. Kalau yang pilihan 50.000. Jalak suren. Nah, jalak gacoran. Suren gacoran yang jantan 430. Oh, jantan 430. Ya, untuk yang betina kasih 400.000-an. Betina 400.000. Ya, ini untuk gacoran. Ya, gacoran. Stok banyak, bos. Banyak-banyak. Banyak. Jalak putih. Ini jalak putih gacoran. Gacoran. Ya. Untuk yang jantan 500.000. Jantan 500, betina? Betina 480. Betina 480. Stoknya sampai ke bawah nih. Oh, ini bawa sama full stock ya. Full stock mewah-mewah. Jalak putih gacoran. Ini ada Boxai Mantel. Boxai Mantel. Nah, ini Boxai Mantel kasih 230, bos. 230.000. Ya, sudah pur total. Burung pur total. Pur total, bos. Ya. Lihat nih, tekukur. Nah, ini kemarin banyak yang nggak kebagian ya. Ya. Pas kebetulan hari ini masuk, masuk terbaru. Yang terbaru. Ya, ini masuk terbaru tekukur jambul. Tekukur jambul. Ya, kemarin kan datang 3 ekor. Oke. Okay. Sehari habis. Langsung habis. Langsung habis. Ya, karena ini, kita jualnya sangat-sangat terjangkau. Ya. Ini masuk terbaru ini. Ya, ini terbaru tekukur jambul atau songgor ratu kita jual 200.000-an. Harga 200.000-an. Iya, 200.000-an. Tekukur jambul. Ya, ini pas kalau dapatnya yang kuk 5. Ya. Itu harganya bisa nyampe 2 jutaan. Harganya nyampe jutaan. Ya, jadi bosku ya. Walaupun kuk 1 aja bisa laku gopek. Iya. Apalagi kuk 5. Iya. Ini limited edition. Jarang ada nih. Ya, yang di Pramuka mungkin
cuma di sini yang ada ya? Iya. Cuma di sini. Jamur jambul. Ya, soalnya saya udah Survei. Survei ke teman-teman. Ya. Pada kosong. Pada kosong. Ya. Hari ini masuk lagi. Ya. Ada berapa ekor aja? Ada sekitar 15 ekor. 15 ekor. Ya, kemarin tuh saya dapat 3 ekor. Nah, sehari habis. Langsung lunas. Ya, sehari. Itu ada pelanggan yang nelpon minta cariin di kios lain. Ada enggak tekukur jambul cariin? Lagi kepengen ya, lagi. Ya. Lagi ngidam banget. Pas kebetulan saya muter sepramuka enggak ada. Enggak ada kosong. Enggak ada kosong. Ya. Nah, hari ini mumpung turun. Oke. Okay. Yang belum dapat langsung halo-halo aja ya, karena stoknya ini limit ya? Ya, limit. Tidak setiap hari ada. Oke, di 200 ribuan. Wih, suaranya. Ini kayak alarm itu suaranya. Kayak alarm, ini bio. Bio jadi. Ya, ini baru dapat dari pelanggan tukar tambah. Oh, baru dapat. Ya, kemarin punya bio 2, tukar rawa. Oh, itu. Ya. Loh. Nah, jadi untuk tukar tambah itu bisa, bos ya? Ya, terima tukar tambah. Bosku punya burung apa, ya. Pengen nuker apa, ya. Yang penting sama-sama cocok. Ya, betul. Nah untuk bio ini bio udah jadi semua. Ya, jadi burung jinak. Ya. Nah ini kita jualnya juga langsung full set. Oh, jual full set. Ya, okay. Ini burung jadi full ya. Set 1.800. Oh, 1.8. Ya. Tuh. Full set 1.8. Kalau yang ini? Nah ini burung jadi. Ya. Udah pinter siul-siul, pinter ya. 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 Ini kasih 2 juta full set. 2 juta full set. Oh. Udah. Bodinya gede-gede dan lumayan pintar, cuma ya. Kita naruhnya kan di pasar ya. Iya. Jadi banyak suara, jadi dia mungkin agak bingung nih. Iya betul. Kalau taruhnya tempat tenang, ngomongnya fase. Tadi suaranya kayak alarm tuh. Ya, ini masih muda juga tuh. Assalamualaikum. Tuh. Assalamualaikum. Oh ya. Belajar ngomong juga itu. Iya, mah tahu-tahu. 2 juta. 1.800. 2 juta sama 1.8. Ya, oke, okay, lanjut lagi. Ini, ya. Ini burung-burung pin ya untuk burung pin. Pin. Ada ini paruh bengkok, ini namanya burung pineapple. Grincik konur sama ya. Pineapple. Kemarin ada grincik konur sama pineapple di sini ya, itu grinciknya sold out sepasang. Oh, sold out sepasang. Ini dapat lagi. Dapat lagi. Ya, kalau yang kemarin kan yang satu minus. Ya. Itu malah yang laku duluan. Oh, yang minus laku duluan. Iya. Yang kemarin saya borongin itu laku duluan. Ini kondisi mulus, no minus. Baru dapat. Baru dapat. Ya, ya, untuk yang grincik ini baru dapat. Ah. Kita jual sepasang 2.500. Satu pasang 2.500. Nah, kalau yang pineapple ini stok lama pineapple. Ya. Ini apa sama 2.500. Oh, sama 2.500. Ya, jadi ya. Kalau ambil 2 pasang 5 juta, 1 pasang 2.500. Ya. Terus bawahnya MJ. MJ ini warna-warni ya. Ya. Sepasangnya 150.000. 150 satu pasang. Ya, warna-warni. Bebas pilih warna. Ya, pokoknya bosku kalau pengen aviari dicampur-campur kita ya. Ready semua. Ready semua ya. Dari MJ 150. Ya. Terus ada juga Gilbra Aussie. Oh, Gilbra Fin Aussie. Ya, ini warnanya cantik-cantik. Oh iya, tuh. Warna cantik-cantik ya. Tuh. Ini udah siapan, bukan yang muda-muda. Siapan. Ya, kalau yang muda-muda mungkin harganya lebih murah ya. Ya. Ini dewasa kita jual 200 sepasang. 200 ribu satu pasang. Ya. Zebra pin Aussie. Oh, ini stoknya tuh. Ada dua kandang. Warna-warni. 200 ribu satu pasang. Ya. Bebas pilih warna. Nah, untuk perkutut kan kita pantau ini bosku lagi pada milih ya. Ya. Perkutut kalau di kios lancar jaya rame. Ya. Lalu komplit ya. Karena kita stok ambiar. Oke. Okay. Pasti kuas milihnya. Ya betul. Semua jenis warna ready. Ready. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada juga gelatik putih. Gelatik putih. Ya, untuk gelatik putih ini kasih yang dewasa 450 sepasang. 450 satu pasang ya. Burung dewasa. Dewasa, kalau ya. Muda-muda biasanya 300-an. Ya. Ini dewasaan. Dewasaan. Ya. Itu ada gelatik belong ya? Gelatik belong muda-muda itu. Yang muda. Ya, muda-muda. Ya. Muda 60.000 sepasang. 60.000 satu pasang. Ya, kalau dewasa 100. Ya. Nih, palak. Nah, ini ada palak. Ini kemarin dapat banyak, dapat cerokan. Oh, dapat cerokan. Dapat dari aku. Ya. Nah, untuk dapat cerokan untuk warna yang pipi putih ya. Ya. Nah, pipi merah. Pipi merah. Ya, ya. Pipi yang ada tempel. 3.5. Yang ada tempel 3.5. Nah, kalau yang WF 600. White face 600.000. Nah, ini bekas berantem nih, ada luka di sayap. Oh, ya, di sayapnya. Nah, sebelah kiri. 2.5.
Untuk setengah yang ya, ini. Luka ringan doang, ya. Sudah kering. Iya. Ntar kalau itu copot sembuh. Iya. 250.000. Iya. Ini ada lobet nih, dapat serokan. Lobet satu ekor. Bagus bener ini. 50.000. 50.000. Ya. Kemana ada satu ekor? Ini ke depan ada perkutut ini, wah ya, kenanya, oh, pada mantau nih Kung Mania. Kung Mania stok ya. Ambiar. Ambiar. Warna komplit. Oke. Okay. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Kualitas dewasa pasti bunyi. Kualitas nomor satu. Ya, pasti bunyi. Burung udah pilihan tuh. Masa sampai jongkok-jongkok. Iya. Stok oh, ambiar. Ini yang dipilih apa itu? Jambul, jambul. Oh, perkutut putih jambul. Lokal jambul. Oh, lokal jambul. Oh iya lama bro. Wih mantap 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 bang. Nah kita mulai dari perkutut dulu ya. Ya. Ini ada warna-warna cantik nih. Oke. Okay. Ini ada golden. Perkutut golden. Ada hujan mas. Ya. Yang golden palanya abu-abu. Ya. Tuh satunya 450. Golden 400.000. Ya. 450 ya. 450. 450 golden. Ya untuk hujan mas mata merah. Ya. Kasih 300. Udan mas mata merah 300.000. Ya, jangan salah pilih ya, udan mas tuh hampir mirip sama silver. Iya. Cuma udan mas matanya merah. Oke. Okay. Warnanya lebih bagus. Iya. Langsung kita sepiling bos. Oke. Okay. Oh, ini penemakannya tuh. Oke okay, ya. Iya. Ini udan mas mata merah. Udan mas mata merah. Ya tuh. Nah, ini kita merah. Jual 300.000. 300.000. Ya. Iya. Udan mas mata merah. Nah ini golden nih, tak tangkepin golden. Oh ya, ini yang golden. Golden, ya. Palanya abu-abu. Kepala warna abu. Batiknya kereng. Ya. Nih batiknya kereng. Ya. Ini perkutut sultan ini. Perkutut sultan. Ya, kita jual di angka 450. 450.000. Ya. Batiknya keren. Ya. Burung dewasaan semua. Dewasa, mantap. Ya. Lanjut sebelahnya. Sebelahnya ada putih jambul. Putih jambul. Mata merah. Ya. 380. 380. Nah, terus lokal, silver silver jambul. Ah, silver jambul. Ya. 200.000. 200.000. Nah, lokal jambul. Oke. Okay. 150. 150. Heeh. Ya, burung dewasaan semua. Nah, sebelahnya ada putih lurik yang biasa. Putih lurik mata merah. Ya, non jambul. Ya, 200.000. 200.000. Terus bangkok ori. Bangkok ori. 150. 150. Nah, ini ada putih kapas. Ya, perkutut putih kapas. 500.000. 500. Terus ada gimana? Lokal jambul ini, Bos. Oh, lokal jambul. Ah, lokal jambul kasih 150. 150.000. Sama kalung tepuk. Mana? Oh, tuh, kalung tepuk ya. Kalung tepuk itu garis lehernya nyambung. Ya. Ini langka juga ini kalung tepuk. Kalung tepuk. Ya, kalung tepuk kasih 150.000. 150.000. Ya, burung dewasaan semua. Terus nah, silver. Silver. Ya, silver non jambul. Silver non jambul 130. 130.000. Nah, burungnya gede-gede, mantap. Ya. Terus nah, turun bawah. Ada cemani jambul. Cemani jambul. Ya, untuk cemani jambul. Ya. 180. 180. Nah, mantap. Ya. Ini cemani biasa. Nah ini cemani yang enggak jambul ya? Ya, yang non jambul. Nah, non jambul 150. 150.000. Dewasaan, ya. Mantap mantap. Burung dewasaan. Lanjut nih, Mojo Pahit. Mojo Pahit sama Mojo Mega Mendung. Sama Mega Mendung. Mega Mendung so, bos. Perkutut katurangan. Katurangan semua bos. Ya. Mojo Pahit kira berapa nih mas? Mojo Pahit kasih 2,5 bos. Mojo Pahit 2,5. Ya. Terus Mega Mendung? Sama. Oh sama dos tengah. Mega Mendung di bawah tuh. Mana? Oh yang satu dua ya. Tuh yang lagi jalan-jalan. Itu barangnya itu Mega Mendung langka ya. Sekali. Tuh. Garis leher nyambung, warnanya Mega Mendung. Warnanya Mega Mendung. Ya langka sekali. Ya. Mana ada? Ada empat. Empat ekor. Ya. Ya. Nih bangkok. Bangkok crossing. Oh bangkok crossing. Yang ke berapa nih mas? 85.000. Bangkok crossing 85. Ada bangkok altis. Ini bangkok ring altis. Altis kasih 150. 150.000. Ini ada masteran juga nih. Ya, masteran handal. Ciri-ciri Sumatera. Ya, ini ciri-ciri kasih 170, Bos. 170. Ah, mulus keren. Kondisi mulus.
Tuh, stoknya ada berapa ekor nih, Mas? Ada dua. Ada dua. 170.000. Bulunya disemprot dulu biar nangkapnya gampang. Iya, biar enggak salah nangkap. Satu kandang isinya banyak. Iya. Jadi harus disemprot dulu. Iya. Nah, untuk pentet yang di bawah ini 110.000. 110.000. Ya, ada trotol, ada pastol. Bebas pilih. Bebas pilih. Pentet Jawa Timur. Ada mulus, ada ekor dorong. Nah. Ini pentet udah pilihan, jadi pasti bagus. Pasti bagus. Pentet ori Jawa Timur. Mulus bener sama aja. Yang pala hitam bagus. Iya. Nah, untuk ke sebelahnya ini ada Jovin. Oh, ikut keling. Untuk Jovin ini harganya terjangkau saja. Ya, memputasi juga itu. 600.000. 600.000. Ya. Tuh. Ada yang biru-biru tuh. Tuh ada satu yang kemarin minus kurus sih. Ya. Pas baru bongkar ada minus kurus satu. Oh, yang satu itu. Yang minus kurus kasih 400, Bos. Yang minus kurus 400.000. Kurus ringan. Ya. 400.000. Ya. Biar saya tandain, Bos. Ya. Minus kurus sedikit. Kurus ringan. Minus ringan. Parah. Ya. Tuh. Ya. Oh, kurus sedikit. Bisa ya. Doang. Ya. 400.000 loh. 400.000. Memang ini. Ya. Pas kebetulan nih, pas bongkaran ada 400.000 aja. Ya. Harga cukup 400.000. Ya. Mulus ya, ada minus ya. Yang lainnya aman. Aman. Ini aman. Kalau banyakin makan jangkrik juga ntar gemuk lagi. Iya. Nah, itu sebelahnya ada Boxe Mandarin. Boxe Mandarin. Ini Boxe Mandarin. Ya. Oh, stoknya banyak tuh. Banyak stok. Ya. Yang kah berapa ini, Mas? 130.000. 130. Ah, per total, Bos. Burung per total. Ya. Ya. Belanya nih. Oh, Boxe Rowo. Banyak stoknya tuh. Ya, ini saya tampung, Bos. Ya. Tuh. Stok. Suaranya keren, Bos. Ya. Boxe Hong Kong sama. Sama. Suaranya kayak posai Hong Kong. Ya. 150.000-an. 150.000. Udah pur total. Oh, burung pur total. 150.000. Terus yang dalam tirai ini apa nih? Kacer, Bos. Oh, kacer. Oh, wah, makannya rakus. Oh, pesta makan tuh. Pesta, pesta. Iya. Ini kacer tuh. Kacer Kalimantan. Kacer Kalimantan. Ya. Ini dapur semua ini. Oh, ada ngepur. Harganya berapa nih, Mas? 280. 280. Nah, untuk pengambilan banyak ntar dikurangin. Ya, ori Kalimantan. Ori. Ya. Terus kayak ini? Stok banyak, Bos. Oh, ini sama. Banyak. Oh, full stok. Cakep-cakep. Kacer ori Kalimantan. Ya. Kondisi mulus-mulus. Nah, kalau nyari yang 200-an ya biasanya yang kurang-kurang mulus ya. Ya, 280.000. Ya. Oke. Okay. Mulus. Ya. Sebelahnya? Oh, sama kacer full stock kacer Kalimantan itu sama kacer sama sama. Oh, sampai ke ujung. Oh, sampai ujung ya. Ada berapa kandang tuh? Ada 5 kandang. 5 kandang. Bagus-bagus ya. Ini yang pentet. Nah, itu 110-an. Pentet Jatim 110.000.